Semayang mayat. Siapa tahu syarat sah semayang mayat? Ni tanya soalan ni. Ha? Ha, syarat sah semayang mayat. Pertama, mayat tu orang Islam. Mayat orang Islam. Yang kedua, mayat sudah dibersihkan, dimandikan. Yang tiga, mayat bukan mati syahid. Yang keempat, mayat kena duduk di depan. Dan yang kelima, orang yang semayang mayat suci daripada hadas. Hadas kecil dan besar. Yang tu syarat sah semayang mayat. Rukun semayang mayat, ada berapa? Tu imam. Lima. Lima. Lima, palung. Ha, tak tahu. Ha. Ni tanya solat. Ha. Aduk semayang mayat ni. Rukun semayang mayat ada berapa? Ha. Nak banyak tak tahu ni. Baik. Rukun semayang mayat ada tujuh. Nak ada tujuh. Pertama, niat. Pertama, niat. Niat dia, kalau mayat lelaki, kita niat sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini. Empat tahbir, fardu kifayah. Imam akan sebut imam, makmum akan sebut makmum. Nah, kalau mayat perempuan, atas mayat perempuan ni. Jangan salah niat. Sekali itu salah niat, mayat lelaki pergi niat perempuan, tak sah. Sebut nama. Yang mati ni nama Kasim. Tapi yang dia sebut, aku sembahyang atas mayat Umar ni. Tak sah. Ha, dia nak selamat, saja aku sembahyang atas mayat lelaki ini. Tapi kalau makmum tak tahu, mayat ni lelaki-lelaki, perempuan tak tahu. Nak selamat lagi, saja aku sembahyang atas mayat yang disembahyangkan oleh imam. Habis. Saja aku sembahyang atas mayat yang disembahyangkan oleh imam. Empat tabir, padu kebayah, makmum Allah Ta'ala. Okay, yang kedua, berdiri betul bagi yang berkuasa. Berdiri betul. Nah, bagi yang berkuasa. Tak larat, yang tak boleh, dia boleh duduklah. Yang ketiga, empat kali tahbir. Termasuk tahbiratul ihram. Yang tiga, empat kali tahbir. Yang keempat, baca Fatihah. Yang kelima, selawat atas Nabi. Yang keenam, doa atas si mati. Dan yang ketujuh, salam pertama. Faham tak? Ha, ni saya terang ni satu-satu ni. Dan dalam bab ilmu ni tak ada sembunyi tau. Kecuali guru silat lah, dia sembunyi. Guru silat, dia akan taruh buah yang pukai tu. Takut anak murid dia pukul dia. Nah, tapi dalam ilmu agama ni, dia kena terang habis. Dia cerita habis. Faham? Dan orang yang mandi mayat, kalau abang cekap macam mana pun, ilmu ni kita tak boleh buat kat kita sendiri. Orang lain akan buat kat kita. Tapi kalau dia tukang masak, dia nak masak sedap, dia boleh makan, dia pandai. Dia tukar rumah, nak duduk sesuai, dia boleh buat. Tapi ilmu mandi mayat, tak boleh. Dan saya cakap macam mana pun, orang akan buat kita. Cuma, orang yang mandi mayat, ada hadis kata, siapa-siapa yang mandi mayat, dia jaga amanah, aib si mati ni tak cerita ke orang. Nah, dia keluar dosa ni macam mana, dia dilahirkan oleh ibu dia. Tu kelebihan orang mandi mayat. Okey, kita nak semayang ni. Baik yang lain. Okey. Imam ikut rahat ustaz tertahbir baru tahbir. Makmum yang tahbir lagi. Okey, imam tahbir. Makmum tahbir. Baik, kita baca Fatihah sama-sama. Kita belajar dah. Sama-sama baca ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إمام تحبير مأموم تحبير باي ini selawat. Selawat dia afdal sampai fil alamin innaka hamidum majid. Yang tu afdal lah kalau tak ni, buat setengah Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam Muhammad pun boleh. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad saja. Dia nak ulang banyak kali pun boleh. Baik kita ambil yang sederhana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis. Cukup. Imam tahbir pula. Makmum tahbir. Baik, doa ni rukun. Nak doa atas mati rukun. Semua baca. Laki-laki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Dia panjang. Nah, kalau boleh apa-apa, tak boleh apa-apa, cakap tu. Ataupun tak boleh juga. Allahumma ghafir lahu. Cukup dah.
Nak Allah maafir lahu. Tu iman tak sabit, kita ulang. Allah maafir lahu. Allah maafir lahu. Nak doa tu rukun. Ustaz, saya hafal Allah maafir lahu saja. Yang mati ni perempuan. Tak kerti nak baca Allah maafir lahu. Baca Allah maafir lahu. Makna dia sama kan? Nah, ha? Senang kan? Mudah kan? Mudah tak? Jangan cakap. Minta sembahyang. Nah, ha? Baik. Iman tahbir pula. Makmum tahbir. Baik. Tahbir ni, doa ni sunat. Kalau di Mekah, Madinah, dia tak ada arah doa. Tahbir pergi salam. Cuma kita ada doa yang sunat. Okey. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kalau tak tahu, diam. Tak tahu, diam. Ataupun ada pendapat kata boleh. Kita ganti dengan doa lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Habis. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum bagi salam. Ha. Baik, tuan-tuan di sini dia ada ni. Alangkah bagusnya kalau yang jadi imam tu anak sendiri. Anak sendiri jadi imam pada si bapa. Lepas tu hak doa ni tengok tu imam belakang bagi lepalah baca doa. Okey dah? Habis dah? Okey, yang lain duduk, tolong buka tali dah.